Upah meraju. Bahagian satu. Dah kena. Betul betul. Cepat tu. Kilikan ni. Dapat pun. Besarnya. Hebat, Datuk. Tahu tak apa? Akak, tengok ni. Apa tu? Tengoklah. Wah, besar ni kan? Korang tangkap ni? Mestilah. Tak, Atu yang tangkap. Tapi Atu bagi kita orang. Dia kata nanti dah masak, bagi dia sikit. Yelah. Dah, pergi mandi. Korang pun dah bawa ikan. Baik. Ya, Rose, Opa nak pergi pekan. Mungkin lambat balik. Kau makan dengan adik-adik kau, ya? Ya, Opa. Apa yang kau goreng tu? Telur ikan. Atuk tangkap ikan dengan Opa Ipin tadi. Ada pula telur. Dah lama Opa tak makan telur ikan. Simpankan sikit, ya? Opah keluar pergi pekan. Kenapa tak cakap? Kita orang nak ikut. Betul-betul? Opah pergi masa korang tengah mandi tadi. Itulah. Mandi lama sangat. Dah, mari duduk. Makan. Ayam goreng tak ada? Tak ada. Makan ikan yang korang tangkap tadi. Sedap tau akak masak. Ni apa? Inilah telur ikan. Jangan nak ii. Makan dulu. Sedap. Ini untuk Opa. Alah, nak sikit je lagi. Bolehlah. Nah, cukup. Lepas ni, hantar makanan ke Atuk. Baik. Nak pergi mana tu? Kejut aku. Nak pergi tandas lah. Ajaklah aku. Tuh.
Betul-betul-betul. Opa merajuk. Bahagian dua. Opa! Eh, buat apa kat dapur ni? Nak ketandas. Opa belum tidur lagi? Belum. Opa baru balik. Belum makan lagi. Belum makan? Ros, telur ikan tak di mana? Opa, opa, kita orang dah makan habis telur ikan tu. Telur ikan tu siapa punya? Opa punya. Tahu pun. Jadi kenapa makan? Telur ikan tu sedap, opa. Opa marah ke? Mestilah marah. Kan akak dah cakap. Itu opa punya. Tak apalah, Ros. Jangan bising-bising. Dah malam. Pergi tidur. Baik, Opa. Eh, Akak. Jangan tutup lampu lagi. Kita orang nak kentandas. Ish, bertuah punya budak. Dalam bilik. Tidur lagi kot. Aik, selalunya opa yang bangun dulu. Pergilah panggil. Ajak makan. Jom, Ipin. Jom. Kenapa sedih? Opa mana? Opa kata... Opa, opa, mari makan. Opa. Korang makanlah. Tak payah tinggal ke opa pun. Opa tak ada selera nak makan.